Bulan Ramadan sebentar lagi akan datang. Tapi, tak kenapa rasanya Ramadan kali ini beda. Meski demikian, aku tetap menyambutnya dengan sukacita. Ramadan kali ini aku pasti balik kok. Tapi kamu janji kan? Iya, aku janji kok. Pemirsa, Seputar Info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya, Nadita, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, dengan semakin meluasnya virus COVID-19, Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi menyebutkan bahwa akan ada larangan mudik pada tahun ini. Semua itu dilakukan demi memutuskan rantai kehidupan virus COVID-19. Ramadan kali ini benar-benar berbeda. Merenggut kebersamaan, lalu merayakan kesepian. Tapi kan kamu udah janji nih. Aku rasa ini yang terbaik, Kak. Aku nggak bisa maksain pulang di saat situasi seperti ini. Maaf ya. Halo, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Di. Kenapa, Nak? Bu, maaf ya. Kayaknya Ramadan kali ini, Andi nggak bisa pulang. Ya udah nggak apa-apa, Di. Ibu juga paham kok. Suasananya kan lagi kayak gini. Yang penting, kamu baik-baik ya di sana. Iya, Bu. Ya udah, jaga diri. Iya, Bu. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Tejo. Mas, ini ada lauk lebih dari rumah saya untuk sahur. Aduh, alhamdulillah, Mas. Kita makan bareng yuk, Mas. Mas, maaf nih, Mas. Istri saya sudah nunggu di rumah. Aduh, Mas. Jadi saya balik duluan lah ya. Makasih, Mas ya. Iya. Ramadan ini melahirkan sesuatu yang baru. Sekarang aku sadar banyak cara menyayangi keluarga. Yang pastinya selalu ada jalan.